Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya ada di makam keramat Nyi Uyut Jami. Nyi Uyut Jami, teman-teman. Oh, pohon tihara. Oh. Tahun kayu nya puluhan tahun ada. Oh, puluhan tahun. Oh, dari bapak kecil juga ini udah ada. Oh, berarti pohon keramat juga masuknya ya. Iya. Kalau ini di sebelahnya pak, keramat apa ini? Iya, Buyut Jami. Ki Buyut Jami. Oh, maut tahun berapa? Duka. Oh, dukanya. Tahu juga ya. Oh, iya. Oh, benar-benar pak. Oke, atas lila banyak. Ada. Oh, ini. Berarti ini pohon 150 tahun ada ya? Kira-kira. Kira-kira segitu ya. Oh. Iya. Gedenya banyak. Gede. Gede nampak. Iya nata. Akar. Oh, akarnya ya. Oh. Tangkal mah itu. Oh. Iya. Oh, nyanya. Itu tangkal apa tuh? Jadi kalau malam-malam juga ada kalau ada orang yang lewat juga serem nggak tempatnya pak? Serem? Ya, enggak ya, biasa aja ya. Biasa lah ya, pak. Biasa. Cerang ya. Cerang ya. Soalnya benar-benar. Ini di tengah-tengah perkampungan. Iya. Benar-benar. Oke, oh. Teman-teman, ini namanya pohon tiara. Tiara, ini namanya pohon tiara dan sebesar ini pohonnya. Dan di samping pohon ini kebetulan ada makom yaitu Ki Buyut Jami. Nah, Jami. Makamnya itu. Picunya tuh. Pohon-pohonnya kenter deh. Jami. Iya. Oke. Okay. Heeh, seher bah. Benar. Mas Lila batinya banyak. Mas Lila iya namanya. Oke, okay, Mas Miko ya. Hah? Kita ke. Iya, benar. Siap-siap. Oke. Bismillah. Ini jalan ini. Oh, jalan depan di sini. Iya, kecil ya. Iya. Jalannya kecil dulu, Pak. Hutan. Oh. Hutan ya, benar. Iya, hutan. Sekarang mah banyak orang. Oh. Ya, jadi dibangun ya. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Abah, ya. Kadinya ada, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ke sini ke pasir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di makam Nyi Uyut Jami. Dulu Nyi Uyut Jami ini seorang paraji. Paraji sering membantu warga juga